Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan attack lagi di guild class nih guys ya. Dan selamat datang kembali di YouTube channel Gonyan Gaming guys. Let's go guys, langsung kita akan menuju ke guild classnya yang sesuai dengan kemarin aku cek ya. Lawan pertama di hari pertama adalah Pisco guys, yang ada youtubernya kalau nggak salah ya guys ya. Dan kita lihat skornya sudah rada-rada memimpin nih guys ya, Lord Junai 2. Dan di sini itu sebenarnya aku pengen attack dari awal guild classnya guys, cuman ketiduran coy. Jam 11 lebih 55 malam guys. Aku tuh udah ngantuk banget karena hujan juga, jadi sejuk suasananya guys ya. Jadi niatnya tuh tidur dulu lah 5 menit ya. Labas guys sampai subuhan guys ya. Dan sekarang alhamdulillah masih bisa di kesempatan untuk bikin konten guys ya. Ya enggak apa-apa lah guys ya. Yang penting bisa guys. Dan di sini base aku ternyata sudah ada yang nyerang guys. 29,24%. Oke, okay. Dan aku jadi stronghold di sini guys. Kemarin sistemnya aku nyoba-nyoba guys ya, di mana? Di guild praktis guys ya. Aku mau nyoba-nyoba jadi base mana yang lebih keras gitu guys ya, antara keep-keep di sini. Dan ternyata base aku itu lebih sedikit presentasenya guys ya, untuk aku ratain. Bukan base aku yang keras, tapi aku cuma ngandelin hero doang guys ya di sini. Base aku sebenarnya lebih lembek dari beberapa player di sini guys ya. Oke, di sini antariksa life guild limit apa nih, limit kas kas kece kece sama hahaha antariksa rumble. Oke, aku belum join guys, join dulu. Nah, langsung saja kita cek guys ya untuk build kelasnya. Let's go, let's go. Yang pertama aku mau ngecek battlelog dulu sih, siapa yang ngetek. Nate ternyata guys ya, langsung dari Nate. By the way, yang petuin siapa aku lupa guys ya, nick apa ya kalau nggak salah guys ya. Nah, akan ada skin krononya guys, nick, terus ini juga nih. Nah kan, jadi aku akan tag antara Nate ini atau ini guys. Nate kayaknya satu kali tank gak rata sih. Aduh, ini juga keras ya guys ya. Kalau aim sampai 100% susah. Wah, tinggi banget guys aku guys aimnya guys. Hahaha. Oke, kita akan coba cek dulu yang pertama kayak gimana nih. Yang pertama dia attack dari situ guys. Gimana nih guys? Apakah ini terlihat seperti player yang udah bermain dengan lama guys? Atau mungkin akun Nate ini dijual ya ke orang. Seingat aku tuh pernah ada youtuber yang namanya Nate guys, dan main Clash of Lords gitu guys ya. Tapi akunnya kayak gini, gak lupa aku guys akunnya guys ya. Antara ini akun dia yang kecil atau akun dia yang dijual atau gimana nih guys ya, nggak tahu aku. Oke, krono dia udah mati apa ya? Satu kali defend doang nih guys ini nih. Atau itu defend aku coy. Defend aku coy. Terus yang keduanya seperti apa? Sampai 75. Tadi di awal-awal 30 skor. Yang kedua 70 nih guys. Coba gimana? Apakah dia berhasil mendaratkan defend krono? Masih belum itu defend krono aku guys. Defend krono dia belum muncul sama sekali. Belum guys, dia nggak bisa keluarin defend krono, udah mati duluan coy. Oke, okay, nice 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 sih. Oke, okay, kita akan coba attack dia dulu kah. Dia ada Morpho, ada Penthesilea, ada krono, ada shooting stars, dan ini sebelah sini guys. Jadi kemungkinan aku akan attack dari atas biar ininya nggak keluar dulu guys ya, hero bastion musuh ke sini nih atau ke krono deh. Tapi kalau ke krono tuh halnya nanti nggak kena coy, jadi ke sini kemungkinan guys. Oke, okay, let's go guys, coba ya Nate, semoga nggak disconnect haha. Thank you.
Oke guys, sepertinya Tuan Hal Musuh kena dengan Divine Crown aku ya. Harusnya udah bagus strategi yang aku gunakan. Tinggal apakah bisa atau enggak nih guys. Oke, Storm Meteor aku sama apa itu guys? Summon Crit Sage ya. Udah pakai defense atau belum Crit Sage-nya guys? Duh, aku nggak lihat lagi guys ya. Aku summon lagi, takutnya summon rat coy, nanti pala tambah jelek. Coba deh. Oh, summon toxic lumayan lah. Ada area damage-nya ya. Dan Tuan Hal Musuh udah hancur, nice sekali guys. Sisa 1 menitan guys, apakah bisa? Eh, pentaku darahnya berkurang cepat guys. Wih, cepet banget ya guys ya attack speednya Storm. Musuhnya nggak ada Storm sih DPS, jadi ya attack speed hero aku bisa cepet. Kalau udah Storm, attack speed hero penyerang itu kayak ada berkurangnya gitu guys. Hanya kalau buat counter yang kayak aku ini counter banget itu Storm. Wah, dia masih ada 2 victory statu guys ya. Gak bisa nih guys, gak bisa gue ratain dalam satu serangan. Mungkin kalau samanya Guild Boss bisa sih, mungkin ya. Samanya yang pertama adalah Crit Sage, yang sebenarnya lumayan bagus buat nge-support rage. Cuman saman keduanya ini toxic. Emang ada area damage-nya, cuma lebih baik dari pertama toxic kayaknya ya, biar lebih cepat. Ya, nggak apa-apa guys ya, yang penting lumayan damage-nya guys. Kemungkinan ini bisa menang sih lawan Pisco nih guys ya, kemungkinan guys. Ini takutnya nggak ada yang nyerang dia guys, takutnya nggak guys. Dan semoga aja ada yang bisa ngeratain ini guys, entah siapa, Pak Ujang atau Rumble. Pak Ujang sih yang belum attack guys. Aku akan coba attack 3 kali nih, 3 player ini guys ya. Dan yang gak rata, semoga bisa diratain sama Pak Ujang ini guys ya. Let's go, let's go. Dia crownnya di sebelah mana guys. Guys, sebelah situ dan dijaga. Tuan Halnya dijaga sama Crono ya. Siap. Siap bos, bos Crono. Oke, aku akan attack di sebelah sini nih guys. Ini pasti pentas aku akan langsung menuju ke tengah nih guys, karena ada Foxy. Foxy ini kayak magnetnya guys ya, magnet nih guys. Let's go bro. Oke guys, sudah. Satu defense-ku mengincar ke yang ada Tuan Hal-nya guys. Satu defense-ku mengincar ke sebelah sini guys. Wah, kiri kanan guys ya, kena semua coy. Dan alhamdulillah ini bisa rata nih guys ya. Let's go bro. Storm summon apa tuh? Udah kelihatan guys. Ah, yang penting udah rata lah. Let's go, let's go. Oke, nice. 8000 score yang bisa aku dapatkan. Nice sekali guys. Kalau ratain yang strongholdnya 4000 sih,
Jadi aku akan incer yang ini. Kalau yang ini siapa yang attack ya? Lumayan keras nih. Harusnya yang bisa attack ini bisa ngeratain yang tengahnya sih tadi, guys. Kalau sisa segini loh HP-nya, guys. Ini udah lumayan ini, guys. Nice hit itu. Yang bawah kayak gimana nih, guys? Oke. Let's try yang ini nih, guys. Cek lagi, aku lupa. Ngumpul ya. Bastion mereka. Wah, jauh sekali, coy. Wah, ini sih enak aku, guys ya. Harusnya lo ya. Hal musuh malah nggak kena, guys. Tak kira udah ngedeket, udah cukup deket, ternyata belum. Tapi masih bisa nih, guys ya. Karena HP musuh berkurangnya drastis banget. Dan bastion musuh juga jauh, jadi nggak ada hero backup mereka. Yang nge-backup hero utama nih, guys. Ini guys ya. Makanya aku lebih waspada ke musuh yang hero bastionnya itu. Punya chance buat nge-pack up gitu, guys. Kalau yang kayak gini kan udah pasti aku ngincernya ke town hall ya. Jadi mungkin dia ngira aku bakal deploy dari sebelah situ duluan kali ya, mungkin, guys. Tapi ya gimana ya, guys ya. Orang kelemahannya bukan dari situ, guys. Oke, guys ya, sudah 3 chance aku gunakan dan sisa satu doang ini, guys ya, yang tadi nggak rata. Inspirasi ini aku nambal dan harusnya ini bisa menang nih, guys ya. Untuk day keduanya Malaysia, kan bener kan, Malaysia nih nomor 2 yang menurut aku sulit, dan yang ketiga adalah Atomic nih, guys ya. Ini prediksi aku dari awal adalah Pisco, Malaysia sama Atomic nih, guys. Oke, jadi cukup sekian dulu, guys ya, untuk episode kali ini, guys. Gimana, guys, semoga terhibur dan juga ya seru lah, guys ya. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, serta nyalakan tombol notifikasinya buat kalian yang belum. Dan jangan lupa juga untuk share ke semua akun sosial media kalian, guys. Bantu channel ini mencapai 2000 subscriber untuk pertama kalinya, guys. Oke, okay? Thank you sekali lagi, guys. And see you in the next video, guys. Bye bye. Let's go.